谢林老师给我机会跟朋友们今晚可以分享。首先我们要读诗篇第四十二篇第一节。Yang pertama kita akan buka Mazmur 42 ayat 1 ya. Sang Dia, 我的心切慕你，如鹿切慕溪水。Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. 这经文告诉我们，像那个，鹿切慕溪水，像我们，两三天进食的时候，非常非常口渴，非常想喝水，我们就这样切慕我们的神。我们要经历神，与神的同在。要翻译吗？不必吧。可以啊，可以，可以。都可以听清楚了，听得懂是不是？接下来我们要读，雅各书第四章第八节：你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。有罪的人啊，要洁净你们的手，心怀恶意的人啊，要清洁你们的心。这个经文告诉我们，我们要洁净，最少我们要必须努力圣洁，因为我们的神是圣洁的神，并且圣洁的人才可以亲近神，借国生来亲近我们。谢谢你文，什么你解释一些你文，因为有些听不懂。啊？什么？老师？要解释你文，因为有很多听不懂呢。解释你文啊。看，dalam ayat yang kedua ini。Ayat kedua ini memberitahukan kita bahwa kita harus hidup kudus, kita harus kudus. Paling tidak sedikitnya kita harus berusaha untuk hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus ya. Dengan kita berusaha untuk menjadi apa kita dan dengan kita kudus, kita baru bisa mendekati Tuhan, mendekati Allah, dan pada akhirnya Allah pun akan mendekat kepada kita. Ayat ini secara keseluruhan artinya sedemikian. Ya. 接下来我们要读罗马第五章第五节。Kita akan membaca Roma 5 ayat 5. 盼望不这一羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱将。No, sorry. 啊？ Yeah, terus. 将上帝的爱浇灌在我们心里，dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, nah, 这个经节经文告诉我们，是因为神已经他所有的慈爱给我们，我们就可以有盼望，这真正的盼望。不是羞耻的盼望，比方说，神不让我们在别人的前面失败或者害羞，呀，jadi di dalam Tuhan itu kita beroleh pengharapan, kita di dalam Tuhan itu kita beroleh pengharapan, semua yang kita terima adalah dari Roh Kudus ya, semua Roh Kudus dengan kasihnya telah mencurahkan dengan kasih Tuhan Dia telah mencurahkan kita Roh Kudus, dan dengan pengharapan yang Tuhan kasih di dalam kita, kita itu benar-benar mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh. Jadi pengharapan yang tidak membuat kita malu ya di hadapan orang lain. Jadi kita sungguh-sungguh mendapatkan suatu pengharapan yang membuat kita tidak malu di hadapan orang lain, ya. Kemudian Roma su di sujang di sesan jie, tan yuan shi ren you pan wang de shen,
平安充满你们的心，是你们急着生灵的能力，大有盼望。 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, cecingun ye kau, ye kau suwomen, ilai, yi sengling de nengli, bangju women, women cai kei yu da da de panwang, erlai, women bisi yu xinxin, yi xinxin he shen de bangju. 喜乐和平安才可以留在我们的心中或者我们的活中. Ya, jadi dengan Roh Kudus dan pertolongan yang dari Tuhan baru kita dapat memperoleh pengharapan yang berlimpah. Yang kedua, ya, dengan iman, ya, dengan iman dan bantuan daripada Tuhan, dengan iman dan bantuan Tuhan barulah sukacita dan damai sejahtera itu boleh tinggal di dalam kehidupan kita, boleh tinggal di dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus dan Allah, pertolongan Tuhan untuk senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Olehnya, woman yao tu, kita di sancang di ujie, woman bian ju le, woman bian ju le, ta bian ju le woman, bing bu se ying woman zi ji suo xing de yi, 乃是照他的怜悯，接着重生的喜和圣灵的变更新。 Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekecing文要告诉我们， 我们可以敬畏，不是因为我们自己所行的义，也可以说我们得救不是因为我们自己的能力，是因为神的恩典。 Ayat ini memberitahukan kepada kita kalau kita boleh diselamatkan itu ya bukan karena kekuatan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan, seperti yang dalam ayat yang sudah kita baca, karena kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, semua karena anugerah, bukan karena kuat, bukan karena kekuatan kita, ya. Jisalai我们要看诗歌充满我， ya, selanjutnya kita akan melihat kata-kata yang ada dalam lagu, ya. Lagu itu sebelum saya masuk di dalam lagu, Saya ingin mengucapkan kepada kita, 唱那个我们背好了的诗歌， ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam sebuah pujian penyembahan, kita harus sudah menghafal lagu, ya. Ini satu pengalaman saya. Pertama kali saya masuk gabung ibadah di Soho mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, saat itu gereja Mandarin di GPDI di Soho dibuka. Saya pertama kali bergabung. Pertama kali saya jadi WL, saya tidak hafal itu lagu, cuma satu atau dua, cuma lagu penyembahan yang saya hafal.
lagu-lagu yang girang-girang itu saya enggak hafal, jadi harus lihat di papan itu ya. Tapi setelah pulang dari ibadah itu saya rasa menangis. Karena apa? Waktu kita menyanyi memuji Tuhan, kalau kita tidak hafal lagu, mata kita hanya terarah kepada papan, pada papan itu, kita tidak bisa dengan segenap hati memuji Tuhan. Nah, setelah itu saya berjanji sama Tuhan, dan juga Lause pernah ngomong waktu itu, untuk jadi WL kita perlu hafal 50 lagu. Bukan main, ya. Waktu itu saya benar-benar mati-matian. Setiap hari saya nyanyi, pagi, siang, sore saya nyanyi. Untuk bisa hafal tidak mudah. Tapi kalau satu lagu dinyanyiin pagi, siang, sore bisa. Sampai saya nyapu, saya ngepel, saya kerja apa, saya nyanyi terus ya. Itu lagu sampai, pokoknya saya nyanyi terus. Dan saat penyembahan, pagi hari, siang sama malam, jadi doa pagi saya, doa malam, saya tidak pernah nyanyi lagu Indonesia. Jadi setelah saya masuk di ibadah Mandarin, saya tidak pernah nyanyi lagu Indonesia. Bahkan sampai ada yang saya lupa ya. Jadi saya sudah gabung di ibadah Mandarin, saya harus punya tanggung jawab ya. Jadi belajar itu, menyembah itu bukan sekedar memuji Tuhan ya. Jadi kita harus dengan segenap hati. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa hafal, saya rasa malu juga ya, nggak bisa hafal ya. Kalau nggak bisa ya kita harus mencoba kan. Bukannya kita Tuhan kita mengajarkan orang lain, pendeta biasanya ngajarin gini, beri yang terbaik sama Tuhan, beri yang terbaik. Berarti kalau kita belum baik, kita harus belajar, kita harus membuat supaya gimana itu menjadi terbaik di dalam hidup kita. Jadi kita tidak, bukan cuma memuji asal-asalan ya. Jadi cuma menyanyi di mulut, jadi sambil membaca, tidak bisa dengan segenap hati. Untuk bisa dengan segenap hati, kita perlulah hafal itu lagu. Nah, sejak itu saya hafal. Jadi sekarang saya kira-kira bisa hafal 50 lagu seperti yang Lause bilang. Tapi saya bayar harga, jadi tidak cuma duduk-duduk saja ya. Saya hafal, saya bisa tulis ya. Untuk bisa hafal saya harus bisa tulis, saya bisa harus ngerti, jadi bisa dengan hati menyanyinya ya. Jadi nggak perlu dengan hafal. Jadi saya, ini pengalaman yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Jadi karena firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ya. Sebelum kita melayani orang lain, sebelum kita berkhotbah mengajarkan orang lain untuk bisa melakukan, kita sendiri harus duluan ya. Sebelum kita ajarin orang lain jadi orang sabar, sebelum kita ajarin orang lain untuk jadi pinter, untuk jadi bisa menyembah kepada Tuhan dengan baik, dimulai dengan kita sendiri. Saya katakan itu harus dimulai dengan saya sendiri. Nah, jadi sekitar udah 3-4 tahun ini saya hafalin itu lagu, walaupun sering lupa. Jadi tiap hari saya gilir lagu penyembahan. Satu itu. Kemudian kedua, kalau di dalam gereja kita harus tahu lagu, mana itu lagu penyembahan, mana itu lagu girang-girang. Jadi kalau kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, kita nggak bisa nyanyi lagu seperti ini ya, yang lagu seperti apa, lagu ini saya tiba-tiba lupa ya jumlahnya, nyanyinya seperti Yo even I chung tian elai bisan kau bi ai sen ya, itu watch who I. Nah, jadi waktu kita pujian penyembahan, lagu awal itu tidak bisa nyanyinya You Even I, ya. Jadi kita harus tahu memuji Tuhan itu harus bisa pilih, mana itu lagu pembukaan di dalam gereja itu, mana itu lagu pembukaan, mana itu lagu sebelum firman Tuhan. Pembukaan biasanya sifatnya, lagu itu bersifat pujian penyembahan. Jadi sifatnya itu memuji Tuhan. Jadi waktu lagu pembukaan kita nggak bisa nyanyi You Even I chung tian elai bisan kau bi ai shen. Itu lagunya, kata-katanya ada sebuah kasih yang turun dari sorga. Jadi sifatnya bukan penyembahan. Jadi kita harus pilih seperti lagu ya, Ni se pe te zhen chung he zan mei. Jadi engkau layak menerima pujian dan penyembahan. Jadi kita harus pilih itu lagu ya. Nah, ini salah satu hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman supaya sebelum kita masuk di dalam lagu ya. Lagu ini juga salah satu lagu yang saya sangat sering gunakan untuk penyembahan juga ya. Cuman wo artinya penuhi aku. Jadi saat kita naikkan pujian ini, kalau kita hafal, pikiran kita tidak lari kemana-mana. Jadi sebelum kita minta, apapun yang kita kerjakan tidak bisa. Saya tidak bisa lakukan itu semua. Tapi saya minta kepada Tuhan.
Pertama kali saya belajar sama Lao Tzu, coba Lao Tzu nanti bisa kasih tahu juga. Pertama kali kalau saya rekam itu lagu, kata-kata yang Lao Tzu suruh saya belajar, kira-kira satu periode itu nomor 1 sampai 8 mungkin salahnya kira-kira 10 ya. Sekarang lumayan. Ya kalau sekarang bisa kadang-kadang Lao Tzu bilang lulus semuanya benar. Kalau dulu salahnya 10 ya. Karena apa? Ada satu hal yang saya salah. Waktu saya rekam itu perkataan, waktu saya rekam itu lagu, saya nggak dengar lagi. Begitu rekam, selesai, terus saya langsung kirim sama Lao Tzu. Itu satu kesalahan. Tapi kemudian saya pelajarin, ternyata setelah saya rekam, saya sendiri harus dengar. Jadi sebelum dikirim sama Lao Tzu, saya sendiri harus dengar. Itu latihan-latihan kata-kata untuk WL, latihan untuk lagu. Sebelum saya kasih sama Lao Tzu, saya sendiri harus dengar, ya. Oh, jadi ini, kalau salah, berarti saya ulang lagi. Begitu salah, saya ulang lagi. Sampai mau 10 kali, mau 20 kali. Pokoknya kalau saya rasa masih ada saya ulang. Sampai jadi bagus. Jadi harus 20 kali. Dengar lagu juga begitu, saya di Soho diharuskan sama itu, apa bagian yang WL itu. WL harus kalau nggak bisa dengar 10 kali, 20 kali, nggak bisa 30 kali. Dan itu yang saya lakukan. Jadi, baik sampai sekarang saya jadi kalau dengar orang nyanyi saya tahu, dengar orang ngomong saya bisa tahu. Karena pertama saya minta sama Tuhan, Tuhan kasihkan saya telinga yang peka. Saya bisa bedain itu nada 2, nada 3 nyanyinya salah atau enggak. Saya minta sama Tuhan. Bagaimana saya bisa jadi WL memimpin orang untuk pujian penyembahan kalau saya aja nyanyinya nadanya enggak pas. Jadi saya minta kepada Tuhan. Kemudian saya juga bertindak, artinya saya memberi waktu kepada Tuhan untuk saya mau latihan. Jangan cuma minta tapi nggak buat apa-apa. Jadi saya bertindak. Ya, jadi untuk Lao Tzu minta saya untuk bawa ini satu minggu yang lalu saya sudah Lao Tzu begitu Lao Tzu bilang saya tiap hari nyanyi ini lagu. Ya, saya tiap hari saya sudah hafal sampai hurufnya sampai sudah melekat di hati saya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bisa siapkan dan perlu waktu. Bahkan saya puasa. Saya puasa, setiap pelayanan saya puasa. Jadi kalau mau menyiapkan segala sesuatu, saya puasa. Saya mau khotbah, saya puasa. Saya mau jadi PL, minimal satu hari. Ya, saya puasa satu hari. Karena menurut saya, walaupun suara itu bagus, walaupun itu khotbah bisa didengar, tapi yang bisa merubah hati orang itu cuma kuasa Tuhan, cuma Roh Kudus yang bisa bekerja. Jadi saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya hanyalah perantara yang menyampaikan pemberitaan. Tapi yang bisa bekerja, pujian ini bisa bekerja, dengan pertolongan Roh Kudus ya. Nah, jadi lagu ini mengatakan Chung Man Wo, penuhi hati saya ya. Wote xin wei you ni, wote ling ke mu ni ya. Hati saya hanya ada Tuhan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan ya, kita jangan pikir-pikir itu kita tadi entar siang habis ibadah ini saya mau masak apa ya. Tadi apa yang sebelum saya kerjaan. Jadi belajarlah kita punya hati yang hanya terarah pada Tuhan, tidak pikir yang lain ya. Oleh karena itu kalau orang yang belum pernah alami jamahan Roh Kudus nggak tahu ya. Jadi dia pikirannya lari-lari. Untuk bisa pikiran itu nggak lari-lari, kita bisa. Saya pertama kali sampai nyanyi 10 kali itu lagu supaya saya punya pikiran nggak lari-lari. Saya nyanyi sampai 10 kali ada baru bisa. Nah kalau sekarang mungkin nyanyi orang bilang nyanyi setengah lagu saya sudah nggak pikir yang lain. Sekarang saya baru nyanyi 2-3 baris, saya sudah bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau dulu pertama kali, 10 kali nyanyi masih lari sini, lari sana, itu pikiran. Kira-kira seperti itu. Jadi, what a sin weyo nih. Kita mau belajar menyembah kepada Tuhan dengan hati, pikiran yang hanya mengarah kepada Tuhan. What a ling kemu nih. Jadi kita punya hati yang benar-benar rindu. Sama seperti lagu ini katakan tadi, ayat yang kita sudah baca. Seperti rusa yang haus. Jadi bukan sekedar haus, yang sangat-sangat haus. Yang mungkin kalau kita puasa sudah 3 hari. Kalau saya pernah alami kalau puasa hari kedua itu udah rasanya leher itu udah setengah mati. Kalau udah masuk hari 3, rasanya kalau bisa ditetesin air itu. Sampai bahkan kalau kita puasa 3 hari, malam kedua itu saya bisa mimpi makan, kira-kira seperti itu ya. Jadi begitu ingin makan, begitu ingin haus, sampai bawa di dalam mimpi, kira-kira seperti itu. Nah, kita punya kerinduan hati yang seperti itu ya. Nah, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Wo qian ren xian gei ni, yi quan xin zan mei ni, wo qian ren, artinya kita dengan keseluruhan kita, segenap hidup kita. Quan ren itu berarti orangnya kita, sepenuhnya kita ya, woman soyuta ya.
Jadi semua dalam kehidupan kita, woman to watchian, dan berarti tubuh jasmani maupun rohani kita, ya. Jadi dengan seluruh kehidupan kita, tubuh jasmani bukan cuma sekedar mulut kita memuji Tuhan, tapi juga dengan segenap hati pikiran kita, kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Yi quan xin zhan mei ni. Jadi dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita, tandanya orang dipenuhi Tuhan, ada orang bilang begini sama saya. Saya tanya di gereja, kenapa itu ibadah cuma satu jam dipercepat, semua apa-apa dipercepat. Yang saya tahu kalau saya dari Pantekosta, ya, saya masuk gereja itu dari tahun 80, ya, saya dibaptis tahun 80, ya. Kalau dulu di Manado saya itu apa, ibadah, pertama kali nggak ngerti apa-apa, sama seperti orang pada umumnya. Tetapi setelah saya dipenuhkan Roh Kudus, ya, itu ternyata ada satu perbedaan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu, ya, ternyata ibadah 3 jam juga nggak kerasa. Kenapa? Saya ikut sekolah Alkitab. Waktu saya ikut sekolah Alkitab di Beijing, apa, di Cianjur, saya ikut sekolah Alkitab di Cianjur dengan Bapak Pendeta almarhum, yaitu Bapak Pendeta J. Awan Datu, ya. Itu ikut ibadah itu, pelajaran sekolah Alkitab itu dengar dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, istirahat sebentar, kemudian mandi, ntar mandi, terus langsung. Tapi waktu kita ikut belajar Alkitab dari jam 7 sampai jam 12 siang, itu 5 jam tidak terasa. Cuma ada waktu mungkin sekitar 15 menit untuk ke toilet. Tapi waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mendengar, membaca Alkitab, rasanya itu, waktu saya dengar itu Alkitab, rasanya saya ingin, aduh Tuhan, ini Alkitab ayatnya begitu indah, saya ingin kasih tahu mama saya ingin kasih tahu orang lain, saya ingin semua orang, rasanya saya ingin beritakan kepada semua orang, betapa indahnya itu ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Betapa indahnya, dan semua orang perlu tahu ayat itu, ya. Kira-kira seperti itu. Saya ingin teriakan kepada setiap orang, pentingnya ayat ini. Saya ingin semua orang tahu. Inilah ayatnya, betapa indahnya ikut duduk. Nah, saat kami dalam penyembahan, bisa setengah jam, satu jam, ya. Tapi, kalau kita lagi penyembahan sendiri, bahkan satu dua jam itu tidak terasa. Tapi, jangan kita sambil menyembah baca buku. Jadi, kita jangan sambil baca buku begini nyanyi. Watasinweyoni hambar, tapi seperti makan itu tanpa garam, jadi terasa hambar. Kita perlu dengan hati kita, ya. Nah, jadi kalau perlu matanya jangan dibuka, ditutup. Jadi kita nggak lihat-lihat itu yang lain-lain, kita tidak terganggu, ya. Kemudian di sini dikatakan ichensinchan meni, dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Ji shuang shou jing pai ni, artinya ji shuang shou jing pai ni, dengan mengangkat tangan. Ini menunjukkan apa? Adanya penyerahan yang penuh. Jadi saat kita menyembah kepada Tuhan, kita harus percaya apapun persoalan kita, apapun masalah kita akan terselesaikan di dalam doa, di dalam pujian penyembahan kita. Jadi berserah penuh apapun yang terjadi. Sama seperti di dalam kitab Daniel menulis, tiga orang teman Daniel katakan, Tuhan boleh menolong saya, tetapi seandainya Tuhan pun tidak menolong saya, tidak mengapa, saya tetap mengiring kepada Tuhan. Apapun, ya. Saya pernah katakan kepada mama saya, dengar kesaksian dari Pak Simon, kalau nggak salah yang lalu, ya, kalau kita hamba Tuhan, ada uang puji Tuhan, nggak ada uang juga puji Tuhan, ya. Karena kita apa? Percaya apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan mempermalukan kita, ya. Jadi kita hidup harus berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, dan dia tidak mungkin akan mempermalukan hidup kita. Artinya saya tidak pernah alami sampai 3 hari nggak makan gara-gara tidak ada makan, gara-gara tidak ada nasi di rumah. Tentu orang bilang gini, percuma yuk, tiap hari berdoa, ya, percuma tiap hari berdoa, sedangkan makan aja nggak ada. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ji shuang shou jing pai ni, kita mengangkat tangan, tanda bukti penyerahan kita, ya. Shen shen shuo wo ai ni, dengan sangat mendalam, ya. Jadi dengan sangat hati yang mendalam kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mencintai Engkau. Jadi bukan sekedar di mulut, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita. Banyak orang, ya, banyak orang, ya, bilang cinta kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah tahu anaknya berdoa atau tidak. Banyak orang sayang kepada anak, anak dikasih pergi sekolah yang mahal, dikasih pergi kirim ke sekolah ke Amerika, tapi tidak pernah tahu apakah anaknya ada kesempatan berdoa. Banyak orang tua tidak ada mesbah doa di dalam keluarga, ya. Jadi kita perlu mesbah keluarga, artinya di dalam suatu keluarga satu hari satu kali antara papa mama dengan anak-anak perlu ada doa sama-sama, saling bergilir. Jadi kita tahu dengan pasti sampai di mana tingkat rohani anak kita.
Banyak anak sekarang, orang tua mengatakan, orang sekarang sama dulu lain. Anak saya tidak pernah melotot sama mama saya. Saya tidak pernah bicara kasar dengan mama saya. Ya, karena apa? Saya takut kepada Tuhan. Tapi kalau anak sekarang disuruh, matanya bisa melotot. Ayo mama ini, kira-kira seperti itu. Kalau anak kita bisa seperti itu, karena ada satu hal, di mana kita salah mendidik anak kita. Ya, jadi jalan yang terbaik kita perlu tahu, kalau seorang anak yang takut akan Tuhan, pasti mempunyai tingkah laku yang baik, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita harus ajar anak kita harus tahu, bukan kita saja yang perlu bisa tahu penyembahan yang benar, bukan kita yang perlu tahu puji, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan benar, tetapi kita harus ajak juga seluruh keluarga kita, anak-anak kita, ya. Water sun, water to walk. Luang, cincin nih. Jadi kita punya hati, ya. Kita katakan dalam lagu ini, Allahku, Tuhanku, aku begitu, ya, merindukanmu, begitu, aku begitu, sangat merindukan Tuhan, ya. Kita sangat-sangat merindukan Tuhan, dikatakan ya, wo ke wang, cincin ni, ya. Jadi kita sangat merindukan kepada Tuhan, ya. Kita sangat merindukan kepada Tuhan, sangat ke itu haus, ya. Sangat wang itu berharap. Jadi kehausan yang amat sangat dengan berharap kepada Tuhan, ya. Wo ke wang cincin ni, ya. Terus water sin wei yo ni, water ling ke mu ni. Maaf, saya salah balik ke atas. Water sin, water zu, wo ke wang cincin. Ke itu haus, wang itu berharap. Jadi kehausan yang amat sangat dengan satu pengharapan kita mau mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita bukan sekedar ngomong, sekedar nyanyi. Ya, untuk itu saya katakan, untuk itu kalau pikiran kita sudah seperti itu, mungkin kita tidak langsung bisa berubah. Tetapi kita percaya dan kita lakukan. Sama waktu saya masuk kuliah. Waktu saya masuk kuliah, saya waktu itu masuk kuliah di ekonomi. Nah, begitu saya masuk, berarti saya lakukan, saya mengambil tindakan. Artinya apa? Saya mulai melakukan apa yang dari fakultas perintahkan untuk saya kerjakan. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk mendekat kepada Tuhan, kita perlu firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Mungkin pertama kali kita tidak tahu, tapi kita bisa ucapkan datang kepada Tuhan dengan memberi waktu yang cukup kepada Tuhan. Kita dapat bisa berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya hati bagaimana saya dapat memuji, menyembah kepada Tuhan dengan benar. Pujilah Dia dengan bibir mulut kita, ya. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan, biarlah kita bahwa Allah itu bersemayam di atas puji-pujian, ya. Jadi Tuhan itu, di saat kita memuji Tuhan, ya, Tuhan itu hadir di atas puji-pujian kita, di atas suara yang penuh dengan pujian penyembahan, ya. Kemudian kita lanjut halaman selanjutnya. Cuman wo jiao guan wo, jiao guan wo, cuman wo, ya, cuman wo artinya penuhi saya. Jiao guan wo, siram, ya. Jiao guan itu sirami saya. Tapi ini bukan sekedar siram dengan kayak kita muncrat-muncratin itu di bunga, ya. Jiao guan juga bisa berarti curahkan, berarti di gitu, kayak air hujan yang besar dituang dari langit, kira-kira seperti itu, ya. Bisa juga artinya seperti itu. Jadi bukan sekedar menyiram, tapi jiao guan itu juga mencurahkan, ya. Jadi Tuhan punya kasih, Tuhan punya urapan, Tuhan punya semua yang Tuhan miliki. Dia curahkan kepada saudara dan saya dengan memenuhi hati kita, ya. Sewoling temani. Jadi membuat roh kita itu mani itu penuh. Penuh sampai meluber. Bukan cuma sekedar penuh, tapi penuh sampai meluber. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi Tuhan memenuhi kita dalam segala perkara dengan kepenuhan yang meluber. Tuhan kasih urapan di saat kita sungguh-sungguh mau membuka hati. Artinya gini loh, Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Saat kita membutuhkan urapan Tuhan, Tuhan beri. Tapi Tuhan beri itu bukan untuk sekedar memberi. Tuhan memberi kita jikalau kita siap hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kalau semua yang Tuhan kita beri, urapan Tuhan yang Tuhan berikan kita kepada kita untuk sampai meluber, itu Tuhan mau kita bagikan kepada setiap orang. Jadi meluber sampai tidak cukup untuk sampai kita perlu bagi kepada banyak orang, ya. Jadi kita perlu melayani orang banyak, kita perlu menjadi berkat. Itulah kita bagaimana, kenapa Tuhan mau penuhi kita sampai meluber. Jadi bukan cuma
sekedarnya, tetapi ada maksud, ya, ada tujuan mengapa Tuhan penuhi kita dalam segala sesuatu dengan penuh yang sampai meluber. Kemudian dikatakan cuman wo, jie jing wo, geng xin wo, ya. Jadi sekali lagi, penuhi saya, sucikan saya, kuduskan saya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, ya. Jadi kalau biasa air kita campur sama minyak, air itu tidak akan bersatu, akan kelihatan airnya di mana, minyaknya mungkin di atas atau airnya di atas, saya kurang pasti, tapi dia akan terpisah antara air dan minyak karena tidak karena berbeda. Demikian juga kita tidak akan bersatu dengan Tuhan kalau Allah yang kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Jadi karena itu kita perlu kudus, ya. Kita dalam pujian ini sungguh-sungguh mengatakan Tuhan penuhi saya, kuduskan saya, sucikan saya, bahkan baharui saya, ya. Tuhan, firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan itu menyucikan kita, membaharui setiap kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 ayat 5 di situ juga dikatakan, ya. Biarlah Tuhan, Roh Allah, firman Tuhan menyucikan kita dengan firman, ya. Firman kita, dengan firman Allah kita disucikan dengan pertolongan Roh Kudus, ya, membawa hati kita dalam satu perubahan, ya, sehingga hidup kita berubah dari dosa datang kepada kekudusan. Kemudian dikatakan di sini cuman wo ceren wo, ya. Jadi kita yang sudah dibaharui, yang dulunya sifat kita mungkin dibaharui, dulunya sifat kita pemarah, sekarang kita sudah tidak pemarah, kita bisa bicara dengan lembut, ya. Bukan berarti ya kita bicara kayak orang banci, maksud saya kalau biasanya saya pernah dalam pengajaran di sekolah Alkitab dikatakan berusaha untuk marah dengan lembut. Jadi kalau marah, tolong ya, ini buku tolong jangan ditaruh di situ, jangan, tolong buku itu jangan taruh di situ. Orang yang lain yang dengar kira-kira nggak marah jadi marah lagi sama kita, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau marah seperti apapun, usahakan volumenya itu jangan terlalu tinggi. Memang tidak mudah, ya, apalagi suara saya besar, ya. Kenapa suara saya besar? Dulu waktu di Sulawesi Utara kami seringkali penginjilan keluar daerah tidak ada mic. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya suara yang gede, kalau 200 orang bisa dengar, sampai di ujung sana bisa dengar saya punya suara, walaupun tanpa mic, ya. Ternyata sekarang kalau suara besar susah juga. Orang bilang kita gak marah, orang bilang kita marah. Ya, jadi memang perlu begitu, tapi saya sudah gak berdoa lagi, minta Tuhan lembutkan suara saya, ya. Nanti Tuhan bingung, nanti minta suara besar, minta suara kecil, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita perlu minta kepada Tuhan, mintalah, firman Allah katakan, mintalah maka dia akan memberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi apapun kekurangan kita, kita tidak perlu khawatir. Yang penting apakah kita bersedia membuka diri, ya. Dikatakan, cuman wo, ceren wo, rangi ai lai wera wo. Jadi penuhi saya, kelilingi saya, berarti dikelilingi, ya, around, kalau Inggrisnya itu around, ya, jadi dikelilingi, ya, apa, kuasa Allah mengelilingi kehidupan kita, urapan Allah mengelilingi kehidupan kita, bahkan di sini, kita meminta kepada Tuhan, biarkan kasih-Mu itu datang, ya, mengelilingi kita, ceruan itu membasahi, melembab, ya, jadi ceruan itu membasahi, membuat hati itu jadi, membuat kehidupan kita basah, jadi dikatakan hidup kita senantiasa dibasahi oleh firman Tuhan. Jadi enggak kering, ya. Kadang-kadang kalau kita datang ke gereja, ya, mungkin datang ke gereja itu ada 100 orang. Tidak semua 100 orang itu mengalami satu perubahan hidup. Karena apa? Karena mempunyai tanah hati yang berbeda. Jadi kalau kita punya tanah hati lembab seperti ini yang dibasahi oleh firman Tuhan, ya, jadi tidak keras tandus, tapi bisa ditancep, ya. Bisa berubah seperti lilin. Kalau kita lihat tuh, ada anak-anak suka main lilin yang bisa dibentuk-bentuk. Lembutkan kita punya hati seperti lilin itu yang bisa dibentuk. Jadi terserah Tuhan. Tuhan mau bikin itu seperti bintang, Tuhan mau bikin itu jadi panjang, ataupun jadi bulat, kira-kira seperti itu. Biarlah pribadi kita dibentuk menurut kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau bentuk di dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur saja. Jadi Tuhan kasih berkat, haleluya. Tuhan tidak kasih berkat pun, haleluya. Kira-kira seperti itu, ya. Rangi ailai wera wo. Jadi biarkan kasih Tuhan itu mengelilingi kehidupan kita. Dan tujuannya apa? Kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita supaya kita pun, apa, kasih itu kita dapat bagikan kepada setiap orang. Jadi, dan
Kemudian dalam lagu ini katakan wo iseng ise sui ni, ya. Jadi seumur kehidupan kita, seumur hidup kita di dalam kehidupan kita itu kita ini milik Tuhan, ya. Jadi tidak ada nanti kalau sempat, ya. Jadi kita bukanlah apa orang yang turun naik. Artinya kalau orang dunia kalau sempat kita ke gereja, kalau sempat kita berdoa, ya. Kalau sempat, ya. Tuhan itu kita layani saat kita sempat, tapi kita mau Tuhanlah yang terutama di dalam kehidupan kita. Seperti ada lagu yang katakan Chu ni se wo de yi qie, ya. Tuhan engkaulah segalanya bagiku. Nah ya, puji Tuhan, saya rasa kira-kira seperti ini, ya. Dan kita akan lihat secara sekilas di dalam pengertian, ya. Wo de xin hatiku, wo de ling jiwaku, qie mu merindukan, qian ren seluruh hidup, seluruh tubuhku, berarti orang dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Ya, sien ke ini, jadi kita persembahkan hanya kepada Tuhan, jangan kepada dunia, ya. Jangan cari muka, jangan cari ketenaran, ya. Jangan kita berkhotbah bukan Tuhan yang dipermuliakan, tapi kita yang disanjung orang. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah apapun kehidupan kita, biarlah Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kemudian 6 Chan Meini, yaitu memuji Tuhan, ya. Nomor 7 Yi Quan Xin, dengan sepenuh hati, ya. Jadi jangan setengah-setengah. Saat kita datang kepada Tuhan, tinggalkan seluruh persoalan kita. Ji Shuang Shou, Ji Shuang Shou, mengangkat kedua tangan kita. Qing Pai Shen, ya. Qing Pai itu menyembah. Jadi untuk punya hati yang penuh penyembahan, ya. Biasa kalau orang zaman dulu kita ada saat-saat berlutut. Biasa saya kalau penyembahan itu ada waktu juga kepala bilangnya apa itu ya, pai ya, kepalanya di lantai. Jadi penyembahannya itu kepalanya di lantai, berlutut kepalanya di lantai, ya. Ini jidat kepalanya itu ada di lantai, ya. Jadi dengan segenap hati kita menunduk kepada Tuhan, ya, dengan sangat mendalam, ya. Shen shen itu sangat mendalam, kewang, jadi sangat berharap, ya. Jadi seperti orang yang pengharapannya yang disertai dengan haus yang amat sangat, jadi sangat berharap. Cincin itu mendekat, ya. Di saat hati kita kudus, di saat hidup kita kudus, barulah kita bisa mendekat kepada Tuhan. Dan di saat kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Cuman penuhi, ya. Jauhkan, siram, ya. Jadi dengan curahan yang daripada Tuhan. Kemudian dikatakan temani, jadi dapat dipenuhi sampai meluber, cacing menyucikan, ya, kengsin membaharui. Jadi biarlah Tuhan selantiasa membaharui sikap kita. Mungkin kalau dulu sifat kita, selalu saya katakan kepada keluarga saya, kalau dulu sifat jelek kita ada 20-30, setiap tahun itu harus berubah, berkurang, ya. Tiap bulan, kalau bulan lalu sifat jelek saya 30, bulan depan jadi 25, ya, bulan depan lagi 20, ya. Dulu saya mungkin saya bersyukur jadi orang yang disiplin, ya. Jadi saya senang juga ketemu lause yang disiplin. Kalau ketemu orang yang enggak disiplin, ibadah jam 4, nanti jam 4 lewat seperempat baru ibadah, ya. Jadi tidak disiplin. Di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk disiplin. Karena Roh Kudus adalah roh yang juga disiplin. Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang disiplin. Kalau dia nggak disiplin matahari, pagi hari nggak terbit, terus terbitnya nanti jam 12 malam, kira-kira kita repot apa enggak, ya. Kalau Tuhan itu nggak disiplin, celaka. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi kita perlu disiplin karena Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang disiplin. Jadi kalau kita belum, kita minta Tuhan perbarui hidup kita. Sehingga dikatakan karakter Yesus itu ada di dalam kita. Jadi karakter yang lama kita tinggalkan semua. Karakter yang lama kita berubah, biarlah kita berharui dengan memakai karakter Kristus. Dengan mengambil karakter Yesus untuk ada di dalam kehidupan kita. Jadi ceruan roh. Biarlah itu firman itu adalah air yang hidup itu membasahi seluruh aspek kehidupan kita, ya. Berawo berarti kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kasih Tuhan ada mengelilingi kehidupan kita. Sehingga iseng isi dikatakan seluruh umur hidup kita, di seluruh kehidupan kita, woman se su ini, ya, kita adalah milik Tuhan. Selamanya kita milik Tuhan, ya.
bukan cuma saat-saat tertentu, tetapi di sepanjang waktu, meise, meike. Jadi setiap menit, setiap detik, ya, bukan cuma waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam saat bekerja pun, kita di kantor pun, jangan sampai kita di kantor marah-marah mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada staff kita, karena kita pikir di kantor tuh nggak ada Tuhan, ya. Jadi kalau di rumah, di gereja, boleh berkata dengan baik, tapi kalau di kantor kita biasa banyak orang yang emosi, ya. Bukan seperti itu, berarti setiap waktu kita, dimanapun kita berada, kita adalah milik Tuhan. Dan biarlah ucapan yang keluar dari bibir mulut kita itu tidak menyakiti hati orang. Tetapi biarlah setiap ucapan kita adalah menjadi berkat dan memberkati orang lain. Puji Tuhan, saya rasa sampai di sini, tau celi, juga yo, puming, paite, peisya. Kata-kata penting ya, ada kata-kata penting di sini dikatakan water sin, ya. Jadi ini perlu, ya, perlu sekali. Kenapa lalu setulis di sini sebagai kata-kata penting? Ya, karena firman Allah katakan dari dalam hatimu lah terpancar itu kehidupan. Ya, kitab Pemazmur ada menulis, kalau saya tidak salah ingat Pemazmur, ya, dari dalam hati kamu lah, dari dalam hati kita itulah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita perlu hati yang memancarkan kehidupan bagi orang lain sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kamu itu merindukan, ya. Jadi setiap saat kita punya hidup-hidup, ya. Saya pernah katakan ini kepada mama saya, ini kalau di zaman apa COVID-19 ini sepertinya saya benar-benar udah dekat mau sama Tuhan loh, Ma, saya bilang. Kayaknya udah antri, karena saya lihat kebetulan juga saya juga nggak tahu banyak hamba-hamba Tuhan dari KPDI yang meninggal, baik itu karena COVID, baik itu yang karena sudah usia lanjut. Jadi banyak sampai saya bilang, aduh kapan giliran saya, ya. Jadi saya harus siap, ya. Berarti, tapi tidak apalah, Mak. Ternyata itu semua membuat kita mau nggak mau harus lebih siap, ya, saat Tuhan panggil. Kejadian ini semua membawa kita untuk lebih mempersiapkan diri. Kira-kira seperti itu, ya. Chan Mei Chu, Chan Mei, itu berarti biarlah senantiasa ada waktu-waktu. Kita punya waktu yang cukup, ya. Kita punya waktu yang cukup untuk memuji Tuhan, ya. Jadi kita tidak mengambil waktu yang seharusnya milik Tuhan, ya. Cingpai ta, jadi kita dengan segenap hati menyembah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyucikan, cie cing, yang menyucikan, kengsin, memperbaharui. Saya rasa 6 kata-kata ini sangat penting, jadi ditulis sangat penting, berarti harus ada di dalam kehidupan kita, ya.